Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 6 pada hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat. Itu yang Pak Jen inginkan, anak-anak harus tetap di rumah. Tapi jangan lupa anak-anak, ya. Walaupun di rumah, anak-anak tetap harus melakukan olahraga. Karena setiap manusia diwajibkan atau dianjurkan melakukan gerak setiap hari minimal 30 menit. Ya. Untuk itu, anak-anak sudah merasa bosan di rumah, marilah kita bergerak, yaitu olahraga bersama Pak Jen. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan hari ini kelas 6, materinya atletik. Atletik yaitu lari jarak pendek. Ya. Anak-anak tahu lari jarak pendek? Lari jarak pendek itu disebut juga lari sprint, ya. Larinya disebut sprint, yang melakukan larinya disebut sprinter, ya. Jarak yang ditempuh untuk lari jarak pendek adalah kalau dilombakan baik nasional maupun internasional, jaraknya itu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter, ya. Anak-anak, untuk lari jarak pendek, startnya menggunakan setar jongkok atau cross star, ya. Sekali lagi, jarak pendek menggunakan setar jongkok atau cross star, ya. Nanti sama Pak Jen dikasih tahu, nanti Pak Jen, anak-anak sekalian, untuk kali ini anak-anak olahraga, ya, pengambilan nilai tengah semester atau PTS, ya. Untuk nilai PTS, anak-anak harus mengikuti, nanti anak-anak bikin videonya yang bagus, ya, kirim ke Pak Jen. Nanti anak-anak di rumah melakukannya, cari tempat yang aman dan yang lurus. Boleh di lapangan, boleh di jalanan yang sepi, yang tidak ada kendaraan, ya. Boleh anak-anak, ya. Untuk anak-anak, jaraknya tidak 100 meter, ya. Anak-anak melakukan lari jarak pendek cukup 20 meter. Berapa meter? 20 meter, ya. Anak-anak yang harus dikuasai untuk lari jarak pendek adalah start, ya. Start itu menentukan, ya, gerakan lari selanjutnya. Kalau kita pengen juara, kalau lagi lomba, harus menguasai start dulu, ya. Yaitu start pendek atau cross start, ya. Anak-anak, untuk hari ini Pak Jen memberikan pelajaran kalian tidak melakukan pemanasan dulu, ya. Nanti anak-anak di rumah apabila mau melakukan sesuatu pekerjaan, kalian pertama harus berdoa dulu, berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak dalam melaksanakan segala kegiatan selalu dimudahkan, diberikan keselamatan, sekali lagi keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak, itu sangat penting. Keduanya, anak-anak harus melakukan pemanasan. Apa tujuan pemanasan? Pak Jen sudah katakan di pelajaran pertama, gunanya pemanasan adalah untuk menaikkan suhu tubuh atau mengulurkan otot-otot yang tegang, ya, supaya pada saat bergerak badan kita sudah enak, ya, tidak akan terjadi keseleo, ya, atau kram itu, ya. Itu anak-anak, ya. Pak Jen akan memberikan
contoh cara-cara melakukan setar. Baik, ya. Kalian lari jarak pendek, aba-abanya ada tiga. Ya, aba-abanya ada tiga. Satu, bersedia. Kemudian, siap. Ketiganya, ya. Sekali lagi, lari jarak pendek, aba-abanya ada tiga. Bersedia, siap, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya, take your mark, let go. Ya, sekali lagi kalau bahasa Inggris, take your mark, let go. Ya, sekarang kalau bahasa Indonesia, bersedia. Anak-anak kaki kirinya di depan, boleh kaki kiri, boleh kaki kanan. Bersedia. Ya. Anak-anak sekalian, pada ada aba-aba bersedia, kaki kiri letakkan depan. Ya. Lutut kaki kanan ada di tengah-tengah kaki kiri. Ya, kemudian jari-jari tangan membentuk huruf P. Lihat wajah seperti ini. Ya. Kemudian letakkan kedua tangan di belakang garis start. Ya. Bahu kira-kira agak lebar dikit. Ya. Lurus bahu lebar, ya. Ya, perhatikan. Pandangan kira-kira 2,5 meter ke depan. Pandangan kira-kira 2,5 meter ke depan. Ini aba-aba bersedia. Pada aba-aba siap? Bersedia. Siap? Angkat pantatnya. Ya. Pinggulnya diangkat. Lebih tinggi daripada bahu. Bersedia. Siap? Nah, pada aba-aba iya? Ya. Lari secepat mungkin, ya. Pada saat lari, pada saat anak-anak sudah lari, badannya condong ke depan. Ya. Tangan diayun lurus dengan pinggang. Kemudian bahunya rileks. Ya. Lutut diangkat tinggi. Ya, kemudian larinya pas telapak menginjak tanah atau lantai. Ya, yang didahulukan adalah ujung kaki, ya. Anak-anak bisa lihat, ya, kira-kira anak-anak bisa melakukan contoh apa, James? Anak-anak di belakang dulu. Bersedia, maju. Kaki kiri depan. Kemudian jongkok. Letakkan kedua tangan di belakang garis start. Konsentrasi. Ya. Ya. Satu. Ya. Anak-anak, itulah, ya, pelajaran olahraga yang harus kalian praktekkan. Nanti anak-anak sebelum bikin video latihan dulu, ya. Anak-anak latihan dulu. Nanti setelah kalau kira-kira bagus, bikin video. Karena ini sekali lagi buat penilaian PTS. Anak-anak kelas 6 harus mengirimkan. Yang belum mengirimkan kemarin pelajaran senam, anak-anak belum ada nilai. Yang sudah masuk, nilainya sudah ada. Apalagi ini, sekali lagi, untuk PTS. Bisa anak-anak kira-kira melakukan? Siap? Bagus kalau siap. Ya. Sekali lagi, nanti Pak Jen di rumah, pas anak-anak lari, Pak Jen akan megang stopwatch. Ya. Berapa kecepatannya anak-anak dari mulai start sampai finish. Ya. Berarti yang kecil detiknya itu yang bagus. Ya, detiknya yang banyak misalnya 5 detik, ada 10 detik, ada 20 detik, yang 20 detik itu nilainya lebih kecil, ya. Itu saja pelajaran dari Pak Jen. Selamat anak-anak melakukan, ya. Mudah-mudahan Pak Jen doakan pada saat melakukan anak-anak selamat, ya. Pak Jen tunggu videonya, ya. Dan Pak Jen akan menilai di rumah, ya. Paham semuanya anak-anak? Ya, Pak, kalau paham, bagus. Itulah anak-anak sekalian pelajaran yang bisa sampaikan sama Pak Jen hari ini, ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, Pak Jen mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.